Salam Kicomania, tetap sehat. Sengaja saya membuat judul apa beda kandang murai nomor 1 dan kandang murai nomor 2. Ya, pasti para sahabat Kicomania tidak pernah berpikir ke situ. Saya sekarang ini juga sedang mengalami hal itu. Jadi begini, saya tuh lagi mikir ya, kenapa ya? Kok murai saya ini dulu awalnya ya, saya ingin bercerita dulu. Saya punya satu burung murai. Ya, saya beli, saya ngelihat di lapangan di Jakarta. Ini murai hebat. Ya, ini murai hebat, lagunya hebat, kerjanya hebat. Paling dia cuma nampar tek 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 tek. Udah, paling 2 kali aja. Udah gitu dia kerja. Dia kerja sampai selesai dia juara. Juara 1 waktu itu. Saya tertarik dengan burung itu, akhirnya saya ambil burung itu. Ya, saya ambil burung itu, kebetulan di tempat saya dia mabung. Mabung sampai selesai, terus saya lombain, saya berpikir begini, ini burung ekornya panjang. Ekornya sampai 20 cm. 20-21. Akhirnya saya mikir gini, oh ini lebih bagus dikasih kandang nomor 1. Yang lebar diameternya itu sampai 60 kan. Biasa nomor 1 60, nomor 2 58, nomor 3 56. Saya pikir, wah kalau lebar, ekornya lebar kan, ekornya tidak akan rusak. Udah. Selesai mabung, udah mulai tak jemur-jemur, saya lombain. Lagunya hebat. Lagunya keluar semua. Tetapi namparnya juga berkali-kali. Bisa sampai 20-30 kali dia nampar. Ya. Wah, turun nembak selalu. Saya berpikir kenapa? Akhirnya saya coba lagi tempatnya lagi, kandangnya tetap pakai itu. Masih seperti itu lagi. Akhirnya mabung lagi. Belum sampai waktunya dia mabung lagi. Nggak tahu kenapa. Mabung lagi ya sudah. Nah, pada saat mabung itu, saya tuh berpikir, ah, saya tak tanya sama orangnya yang punya. Ya, yang punya di Jakarta. Tempatnya di Tangerang. Saya tanya dengan dia, Mas, aku mau tanya. Sebetulnya murai itu dulunya itu kandangnya nomor berapa? Dia cerita, kandangnya nomor 2. Nomor 2 ya? Iya. Terus saya berpikir, berarti dia nggak mau dikasih kandang nomor 1. Kenapa ya? Saya hanya berpikir itu, kenapa ya kok dia nggak mau? Nah, disinilah saya tuh berpikir, oh, mungkin saja. Ini analisa saya. Ya, analisa saya. Entah betul, entah enggak. Ayo, kita praktekkan sama-sama. Saya tidak ngomong bahwa analisa saya pasti betul, enggak. Saya bikin konten ini adalah saya ingin menceritakan pengalaman. Siapa tahu Anda pernah mengalami, teman-teman Kicomania khususnya pemula pernah mengalami seperti ini kan. Akhirnya sekarang saya ganti kandang 2. Tapi dia masih mabung. Ekornya udah mulai kira-kira sekarang 13-14 cm. Tapi di situ saya tuh berpikir, oh mungkin dengan dia pakai kandang nomor 1 kan gede. Merasa bahwa, wah gede, dia bisa lari sana, lari sini, lempar sana, lempar sini, lempar sini. Saya berpikirnya seperti itu. Karena saya berpikir, burung murai kita, kalau sudah dimasukin ke kandang umbaran itu kan gede. Nggak usah disuruh ya, dia akan terbang. Itu analisa saya loh ya. Kebetulan saya juga ketemu dengan seorang teman saya juga. Kita ngobrol masalah kandang nomor 1, nomor 2, dia juga punya pengalaman. Dia bilang gini sama saya tuh punya pengalaman. Ya, memang dia tidak cerita langsung ke saya. Dia cerita sama temennya, temennya nyampein ke saya. Ada orang yang punya pengalaman seperti itu juga. Ya, jadi temennya itu cerita, kalau murai saya itu dulu tampilnya hebat. Tak ganti kandang nomor 1. Nggak mau tampil. Tak kembaliin ke nomor 2. Dia mau tampil. Kalau ini dia nggak nampar loh ya. Cuma
nggak mau tampil. Kalau dia alasannya karena dengan kandang nomor satu itu kan gede. Gantangan itu misalnya aja ya, misalnya aja gantangan itu misalnya ukurannya cuma sekitar 1 meter ya, 1 meter atau kira-kira mungkin jaraknya 1 meter 20 lah itu ya. Itu kalau gantangan nomor 1 60 cm, sini ada murai lagi. Kan menurut dia terlalu dekat. Jadi murainya takut. Takut untuk bunyi. Nah, itu analisa dia. Makanya kan tiap orang berbeda-beda analisanya. Tapi inti dari permasalahan ini adalah jangan kita rubah kebiasaan dia, kandangnya dia seperti apa, ya kita ikutin. Kandangnya dia nomor dua, ya kita ikutin. Nah, memang kadang-kadang kandang itu apa ya, ada keanehan. Bukan cuma di sini saja ya masalah ini ya. Saya juga pernah beli satu burung hebat. Saya lihat hebat. Begitu di tempat saya, ya masih hebat. Cuma dia dulunya dia apa? Kalau orang bilang gayanya sampai turun-turun ke bawah, gayanya sampai turun-turun ke bawah. Begitu di tempat saya, gayanya dia tidak cucut-cucut. Sekarang gayanya nembak, jalan ke sini nembak, jalan ke sini nembak, jalan ke sini nembak. Saya sempat tanya sama teman saya, burung kamu kok aneh, tak lombain itu sekarang kok nggak sujud, tapi kok nembak, tapi ke kiri kanan kok sujudnya hilang. Nah, dia langsung bilang ke saya gini, pasti kandangnya kamu ganti ya. Iya, tak ganti. Nah, aslinya kandang itu warnanya coklat. Rujinya coklat. Sekarang pasti kamu ganti hitam. Iya, betul, tak ganti hitam. Karena saya senang hitam. Jadi kalau hitam itu kan burungnya kelihatan. Itu maunya kamu kan? Tapi maunya burung enggak. Wah, saya lagi mikir, waduh. Memang, apa ya? Murai itu seni. Ya seperti inilah. Kita cariin. Jadi pengalaman yang pernah saya dapatkan, saya bagi ke teman-teman semua. Jadi supaya teman-teman di sini istilah apa ya? Saya sih enggak takut para sahabat kecomannya nanti burungnya jadi bagus-bagus, jadi juara, ya itu hak Anda. Itu memang rezeki Anda. Ya, jadi saya tak bagi, udah pengalaman saya tak bagi. Itu bukan terus saya pikiran saya, wes saya punya pengalaman saya ini, diam aja lah, wes terserah nanti, biar dia nanti pada loncat-loncat, burungnya pada nggak bener, nggak, kalau saya nggak, tak bagi ke teman-teman semua. Jadi pengalaman yang pernah saya alami seperti ini, jangan sampai dialami oleh para sahabat kicomania yang lain. Jadi bisa ngerti, berarti kalau memang aslinya dia pakai kandang ini, tangkringan ini, jangan aku rubah. Ya, itulah yang bisa saya share ke teman-teman semua. Pengalaman unik yang saya alami tentang kandang nomor 1, kandang nomor 2, kandang warna hitam, kandang warna coklat. Ya, itulah yang harus diperhatikan sama para sahabat kicomania. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu adalah apa? Jangan maunya kita. Kita harus ikutin maunya itu burung supaya mendapatkan hasil yang bagus. Memang kadang-kadang kita kalau mikir ya, benar juga. Kandang nomor 1 dan nomor 2 itu ya, itu memang rasanya kita apa ya? Berbeda lah. Kita punya rumah. Biasanya rumahnya kecil, toto datang rumahnya tempat teman kita rumahnya gede banget gitu, kita juga bingung kadang-kadang. Wih, rumahnya gede banget ya. Itu juga mungkin burung juga mengalami hal seperti itu ya. Jadi dia mungkin merasa bahwa gede banget ini kandangnya. Wah, aku bisa loncat sana, bisa loncat sini, bisa buat olahraga. Nah, malah akhirnya dia di lapangan dia enggak kerja bagus, dia sibuk dengan olahraganya dia sendiri juga. Seperti itu yang pernah saya alami. Nah, ini sekarang ini murai saya sedang mabung, semoga nanti setelah mabung
dia dengan kandang yang sudah enjoy-nya dia, saya kembalikan lagi ke dia, siapa tahu kedepannya dia akan bisa bagus dan membanggakan pemiliknya. Oke, salam kicau mania. Jangan lupa, tetap harus sehat.